sama mbaknya. Dulu kelas 1 kan ada ekstrakurikuler di SD Sawan 1. Jadi kita diikutin sama orang tua saya. Karena sering berantem kan, pukulin orang kayak gitu. Nah, jadi waktu itu dititipin kita. Ini masukin aja karate ini, biar gak nakal ini, biar gak mukulin orang. Lama-kelamaan gitu, kelas 3, kelas 4, mengikuti pertandingan-pertandingan gitu. Jadi hobi gitu. Jadi. Iya.